Oke, kembali lagi bersama aku, Ezi. Jadi di video kali ini aku ingin melanjutkan game Catfish to the Rave atau hidup bertenang lele ya, di part yang ketiga. Nah, kemarin itu udah part 2-nya sekaligus part 1-nya. Nah, sekarang part 3-nya guys, dan di sini bakal jadi video panjang guys. Aduh, jangan sampai 20 menitan lebih ya, atau 30-an lah ya. Mudah-mudahan sih ya nggak sampai 30 menit ya, mudah-mudahan aja deh. Oke, kita langsung aja mainin game-nya, let's go. Aduh, ini bawa bahan tidur guys. Oke, ini juga udah update ya. Nih, penambahan konten subgacha kini lebih lengkap, konten cerita tambahan lebih banyak, lalu cerita telah ditambahkan untuk memperkaya pengalaman bermain. Kita harus menangkap ikan di sungai. Sekarang bisa menangkap ikan ya, akan memancing ikan. Banyak robot kini dapat dibeli di e-shop. Penambahan pegawai robot e-shop, banyak lele baru dan kode redam. Penambahan kode redam, udah lele baru guys. Seperti apa ya lelenya ya? Oke, ini kata coba kita lihat ke Pak Kumis. Kita lihat ke Pak Kumis guys, kata Pak Kumis dulu ikannya. Beli lele. Ada ikan baru guys, ternyata dua ini ya, ultra rare sama epic guys. Tapi nggak tahu yang spesial mungkin ke depannya ya. Ya coba kita gacha ya, gedean ya, nggak apa-apa guys, gedean kita ukurnya 30. Ya kita bayar, dapat apa? Berapa? Naga small. Ini yang ini guys, yang ini ya, yang di atas yang si ungu ini. Oke, main guys. Ini katanya sih di RR juga ada ikan lele baru ya. Dan lihat guys, ini kumpulan ikan-ikan spesial guys. Loh, itu kemana? Oh, itu kecil banget guys. Jadi itu warna itu oranye ya, jadi kayak mirip kayak bawahnya terkong. Oke, kita bersihin ya airnya, kotor ini airnya. Oke, coba kita keliling-keliling dulu kok mungkin ya. Dan di sini ada penambahan Easter egg guys, ada penambahan Easter egg. Dan itu guys, Easter eggnya saya dapat bisa mancing. Nah sekarang kita bisa mancing. Nah coba kita mancing guys, tumplung. Kalau bisa dapat ikan bagus, kalau bisa dapat dat tai ayam mancing lagi. Iya, masih megang tainya guys, jorok banget. Masih dapat ayam.
habis itu pencet gitu. Ya guys, aduh. Ya bisa di adalah. Duh, udah dapat 3 layar ya. Ih, banget aku lihatnya. Oke, dan ini sih ada kode lagi ya sebelum aku dapetin kodenya dia. Pokoknya aku mau masuk, aku mau kasih makan lele aku ini. Nih, ada ngikut nih. Kacau lagi makan dulu nih. Coba ya. Kacau lagi makan. Oke, M-nya yang makan gede, L-nya gede juga ya. Oh, sudah ditukar ya. Makan lele belum ya? Belum guys, L-nya gede ya. Ada juga ada terpal berwarna, terpal berwarna belum ya? Terpal B-nya gede berwarna. Nih B-nya gede ya, yang berwarna B-nya gede tersambut. Oh iya belum guys, kita dapat terpal hitam. Ini terpal apa nih, kosong ini terpalnya guys. Oke, lihat udah mau jumbo ya, iya udah mau jumbo guys. Ini udah jumbo, kita ambil. Kita jual, mungkin ini kenapa nih? Kenapa di sini kenapa nih? Super. Ini kan ikan legendaris guys, ikan legendaris. Oke, udah kita kalau ikan legendaris kita taruh sini aja. Yang enggak kayak seperti karena kita taruh di sini. Nah, kamu diam di sini ya. Oke. Katanya ini ada easter egg yang belum aku ketahui ya dari Bang Kajew. Nah ini sih ada kepala kodok ini guys, kita bisa dapat kepala kodok di sini guys. Nah ini guys kodok palsu, aku kodok palsu yang asli. Kalau kamu suka kodok, pastikan kamu memakai topi kodok. Oh, kita dapat kepala kodok, guys. Kita ambil ini. Oke, ada satu istilah lagi, guys. Yang ini katanya deket sumur, guys. Aku tahunya dari Bang Encik sama Bang Kodok ya. Masih tahu dari Bang Kodok dan Bang Cek. Oke, kita lari aja. Nah, mana guys? Nah, itu tuh. Nah, Encek. Kita dapat rambut Encek. Sarancak dan baju encak. Oke, kita cobain bajunya. Nah, kita sudah pakai bajunya Bang Encak ya. Oke, sekarang kita ke misinya. Rumor dari Mama. Apa kamu sudah dengar gosip tentang aksolot hitam? Apa kamu sudah mendengar gosip tentang aksolot hitam? Tunggu dulu guys.
jadi begini. Katanya tiap malam di dekat sumur ada aksara berwarna hitam. Ini ada sekali karena setahu mama sholat yang berwarna hitam itu cuma ada satu di dunia. Oh iya guys, cuma ada satu di dunia. Maksudnya sih kalau kamu mau buang lelem ke sumur di malam hari antara pukul 7 hingga pukul 3 subuh, aksolot hitam ini akan menampakkan dirinya. Tapi ingat, lele kamu buang tidak akan dapat kembali lagi selamanya. Loh, ya tapi itu cuma gosip sih. Kalau kamu coba silakan aja, mama enggak melarang kamu. Oke guys, sampai kita beli lelenya di Pak Kumis. Lele biasa aja ya guys, yang lele yang itu. Itu gue sama besar. Oke, semoga rewardnya. Mantap. Oke, lelahnya sudah gede. Kita ambil. Oke, kita tunggu sampai malam hari. Lempar lele jumbo ke sumur. Iya. Aksolot tangkap. Akhirnya kamu aku mendapatkan black aksolot. Astaga, dia licin sekali. Lepas, aku harus mengejarnya. Oke, kita harus kejar ya. Oke, kita harus kejar guys, tidak boleh terlepas kan. Nah, ketangkap juga tau. Sekarang kamu tidak akan bisa lari lagi. Black Axolotl tol. Lompat menangkap Axolotl. Udah selesai, udah ada yang gosip-gosip. Udah, kita taruh di peternakan kita aja ya. Kok masih ada sih? Oh, ini dia, aku tahu nih. Ini kakak Bang Kokorok, ini yang arpai, yang ikan langka. Ya, yang ikan langka itu legendaris. Kalian mau tahu apa? Ini kuisnya ikan mana? Lihat aja nanti. Kita makan dulu. Izzy, aku dengar kamu jago berenang kan? Iya sih, tapi kalau di dunia nyata enggak. Bagus. Saat ini ekosistem sungai kita sedang terancam. Yang suka ada pelajaran IPS pasti bisa menjawab ini.
ekosistem segala macam lah. Saat ini ekosistem sungai kita sedang terancam. Oke, ini ya sungainya lagi terancam sama sesuatu. Saya tidak tahu siapa, tapi ada orang yang memasukkan 10 bibit ikan arapaima ke dalam sungai itu. Ini ikan predator, guys. Ikan predator. Sekali gigit, aduh, pingsan kalian. Yang kamu tahu kan, ya kamu tahu kan, itu masalah besar. Karena ikan arapaima merupakan spesies ikan invasif yang dapat mengancam ekosistem ikan lokal. Bisakah kamu membantuku? Bisa saja. Saya benar-benar bingung siapa ya pembuang bibit arapaima sebanyak ini. Lewatin aja. Naik deh. Aduh, bagian ini kayaknya harus di skip ya. Mohon maaf guys, bagian ini harus aku skip ya. Nah, udah selesai. Aduh, anakku. Baiklah. Bagus, kamu berhasil. Ikan invasif ini akan saya kembalikan ke asalnya. Asalnya gimana ya? Tapi karena jerih payahmu ini aku kasih satu arapaima. Kita dapat ikan arapaima gratis guys dari Pak Polisi. Ikan arapaima dapat tumbuh sangat besar, jadi lebih baik kalau di terpal yang besar ya, demi keamanan, demi kenyamanannya. Dan jangan sekali-kali kamu buang ke sungai ya, karena dapat berakibat buruk untuk ekosistem kita. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Dapat gratis guys. Kenapa ini kita spesial? Ikan langka guys. Ini yang pernah lihat ikan arapaima tulis di kolom komen ya. Kita pindah ke terpal dulu. Oke, kita sudah pindah ke terpal. Kita taruh ikan langka ya. Ya. Oke, kita kasih makan, kita tunggu sampai besar. Oke, di sini kita katanya bisa nangkap ikan guys di sungai ya. Dan itu guys, yuk kita ini. Ya dong, ayo naik lagi dong. Dapat anak kecil. Tak menguntungkan. Dapat anak kecil lagi dong. Mendingan aku beli ya. Lepas. Bocap. Apa guys, seperti kita dapat 3 biji ya. Kolamnya kotor. Masih masa habis
Duh, paket kita udah mau habis, guys. Apakah kita beli dulu? Gak usah apa kali ya. Oke, gak usah ya. Astagfirullah. Banyak sekali dua di kaca besar. Udah habis, udah mama habis ini akarnya. Nah, ada banyak udah pada gede semua nih yang ini. Oke, kita ambil. Ini kita kuas lagi kan, udah gak ada guys. Apain ya? Udah kuas lagi, gak boleh banget. Misalnya dah. Oh, udah besar. Wow, udah besar. Ya udahlah guys, aku capek. Jadi ya, makasih karena udah mau nonton video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar aku semakin semangat untuk bikin video yang lebih banyak ya. Dah.
Bye-bye. Bye-bye, guys. Dadah.